Kita beralih ke TV One Biro Yogyakarta. Sudah ada Andri Prasetyo di sana. Selamat pagi Andri, silakan dengan laporan Anda. Ya, selamat pagi Sekar dan juga pemirsa. Dari Biro TV One Yogyakarta ada dua informasi yang kami siapkan. Informasi pertama, Wakil Presiden RI Gibran Raka Buming Raka meninjau sejumlah proyek pembangunan di Kota Solo, Jawa Tengah. Sejumlah proyek yang ditinjau merupakan proyek yang dibangun saat Gibran masih menjabat sebagai Wali Kota Solo. Salah satu proyek yang dikunjungi Wapres Gibran adalah revitalisasi Gor Indoor Manahan Solo. Gibran tampak serius melihat kondisi gor yang sedang dibangun. Sebelumnya, Gibran sempat meninjau uji coba tram otonomus atau bateri tram di Stasiun Purwosari, Solo. Selain itu, Gibran juga meninjau proyek Simpang Joglo, yaitu proyek rel kereta api layang, lalu bergeser ke kolam renang Tirtomoyo. Dan terakhir, Gibran meninjau proyek Rumah Sakit Jantung Emirates. Saat malamnya, Gibran berencana mengunjungi Ngarsopuro melihat night market dan pedestrian di Gatot Subroto. Ya, beralih ke informasi berikutnya, sesosok mayat pria ditemukan warga di area persawahan Kapanewon Jetis Kabupaten Bantul Daerah Istimewa Yogyakarta pada Sabtu petang. Kejadian berawal ketika salah seorang warga yang sedang berjalan kemudian menemukan sesosok mayat tertelungkup di sekitar tanaman jagung. Setelah itu, warga langsung melaporkan hal ini ke pihak kepolisian. Aparat polisi yang datang langsung melakukan olah TKP dan mengidentifikasi korban. Hasil penyelidikan polisi diketahui korban bernama Marianto alias Ngatiman. Korban diduga tewas akibat sabit yang dibawanya untuk mencari rumput mengenai leher korban saat korban terjatuh karena lari menghindari hujan. Dari olah TKP dan pemeriksaan medis, tidak ditemukan luka akibat unsur lain, sehingga jasad korban diserahkan pada keluarga. Ya, demikian informasi dari Biro Yogyakarta. Untuk selanjutnya kita kembali dengan Sekar di Jakarta. Terima kasih Andri Prasetyo mengabarkan langsung dari TV One Biro Yogyakarta dan sebelumnya ada Syamsul Ma'arif dari TV One Biro Makassar. Selamat bertugas kembali rekan-rekan.